Yusuf, welcome back to channel ya Tore Kecoy. Wadah. Oke, teman-teman, kali ini ya guys, jadi mana ngasih tahu cuy, itu sebuah bug teman-teman terbaru di game Aku Si Peternak Lele. Ya di mana teman-teman, di sini kalian bisa ngestok yaitu sebuah ular, atau kalian bisa ya guys ya, bisa sebanyak-banyaknya kalian melihara yaitu sebuah ular teman-teman. Jadi mana guys, seharusnya ular ini hanya bisa kalian pelihara tuh cuma satu doang ya teman-teman. Akan tetapi kita bakalan menggunakan sebuah bug terbaru, dan ini pun baru ya guys ya, pure baru cuy. Nah tapi ini di tanggalnya guys, startnya yaitu tanggal 7 Februari teman-teman. Gue nggak tahu guys, kalau misalnya ya guys ya, setelah update apakah mungkin bug ini masih bisa berjalan, atau mungkin bakalan sudah di fix sama Bang Kejo. Kalian lihat ya guys ya, nih masih mainkan, belum ada tulisannya update ya guys ya. Oke teman-teman, kita bakalan kembali lagi ke topik awal cuy. Nah yang gue maksud tadi teman-teman adalah contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat guys, lihat tuh cuy, ular-ularnya ya guys ya. Nuh, lihat ularnya tuh. Oh lihat tuh boy. Oh lihat tuh guys, ular-ularnya guys. Tuh lihat tuh ularnya tuh. Nah ya teman-teman, seharusnya guys ya, kita untuk mendapatkan ular itu hanya satu kali doang ya guys ya, nggak bisa dapat dua kali, tiga kali, empat kali, atau lebih, pokoknya lebih dari satu tuh nggak bisa teman-teman. Dan ini pun kita masih bisa kayaknya deh. Nah, itu bisa kayaknya tuh. Ah lihat tuh guys, kita masih bisa ambil ular lagi ya cuy ya. Nah ya teman-teman, ini ya guys ya, bisa kalian lakukan secara terus menerus sampai kalian capek sendiri teman-teman. Sampai kalian capek sendiri guys ya, untuk yaitu mengambil ular ini. Tuh lihat tuh guys. Nah ini ada tiga, ini ada berapa nih guys? Ini ada dua. Ini ada berapa nih? Ini ada dua. Ini ada berapa nih? Ini ada dua juga tuh. Ada berapa tuh guys? Nah pokoknya itu ya guys ya, kalian hitung sendiri cuy. Pokoknya lebih dari satu teman-teman. Ya dimana seharusnya hanya bisa satu doang, tapi kita bisa melihara buahnya. Oke teman-teman, untuk tutorialnya guys ya, ini nggak terlalu beda jauh sama yang Axolot nih. Bagi kalian guys saya belum tahu bug dari Axolot teman-teman, kalian bisa cek guys komentar di bawah, sudah gua pin di situ bug dari Axolot ya teman-teman. Kalian lihat guys tuh, Axolotnya di sini pun banyak ya guys ya. Oke teman-teman, kita bakal let's go langsung keluar dari aplikasi, dan di sini kalian tinggal pergi ke Zakiver, dan habis itu teman-teman kalian tinggal pergi ke Android, ke data, dan kalian tinggal cari guys ya data dari gamenya Bang Kejo. Nah Kejo Dev, habis itu tinggal salin dan kalian tinggal simpen cuy, terserah teman-teman pengen kalian taruh di mana. Oke sebagai contoh di sini bakalan gue simpen di taruh di mana guys ya, di DCM aja lah. Nah tak taruh sini guys ya, ini sebagai contoh teman-teman. Dan habis itu kalian tinggal kembali lagi guys ya, yaitu ke game Aku Si Peternak Lele. Dan habis itu teman-teman, di sini kalian langsung hapus data. Weh bang, kenapa harus hapus data? Makanya bang kayak gitu cuy, ini memang mau gak mau teman-teman harus hapus data ya guys ya. Oke habis itu cuy, kalian tinggal hapus data teman-teman. Ini ya guys ya, hapus data, kalian hapus aja, gak usah ragu teman-teman, yang penting sudah kalian salin. Nah kalau misalnya gak kalian salin, otomatis ya bakalan hilang aja. Bakalan hilang dan kalian harus ngulang dari awal loh teman-teman. Tapi santuy, ini gak bakal ngulang dari awal ya guys ya. Nah kalian bisa lihat teman-teman, ini tuh pokoknya semuanya hilang ya guys tuh. Lihat tuh, semuanya nggak ada guys, kita ulang dari awal. Dan di sini teman-teman kalian bisa keluar langsung ya guys ya, dan kalian lagi kembali guys ke Zakiver atau ke pengelola file, terserah kalian teman-teman. Dan kalau bisa sudah kalian masuk ya guys ya ke Zakiver, habis itu tinggal cari guys save data yang telah kalian salin, dan habis itu kalian tinggal tahan, habis itu tinggal potong. Potong atau salin itu sama aja guys ya, tinggal potong. Dan habis itu tinggal pergi memori perangkat, Android, dan ke data. Dan di sini kalian tinggal tempel ya guys ya, set, dan bakalan ada notifikasi seperti ini, timpa file. Dan kalian tinggal centong dan kalian tinggal ganti. Di sini jangan kalian lewati cuy, kalau misalnya lewati nggak otomatis ya nggak bakalan berhasil lah teman-teman. Dan kalau sudah kalian tinggal lagi ke dalam gamenya, hap-hap. Nah tinggal sabar ya guys ya, dan kalian bakal lihat cuy, 3, 2, 1 pow. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman,
Di sini, wih, tuh udah ada yang nongol tuh, tuh kita nggak bakal ngulang dari awal guys ya. Pokoknya teman-teman, step 7 dari sebelumnya itu guys ya, itu bakalan aman sentosa. Tapi nggak cuy, ini nggak kelar ya teman-teman, ini belum kelar atau belum selesai. Kalian selesaikan dulu tutorialnya cuy. Dan di sini pun kalian bisa ambil langsung ularnya teman-teman. Wah tuh belum bisa guys, belum bisa diambil ularnya cuy. Oke, mau nggak mau kita bakalan ngomong dulu teman-teman sama mamanya kita. Apa? Ini pokoknya wajib guys ya, kalian kelarin dulu tutorialnya biar save-save-nya kalian sebelumnya itu tidak menghilang. Oke, kita kelarin dulu guys, kita ngomong-ngomong sama mama. Kita skip-skip ntar ya guys ya, biar cepet cuy. Ayo mah cepet jalannya mama. Ayo guys, kita mau lagi. Kita skip-skip, kita skip-skip, kita skip-skip. Oke, amin. Nah, tinggal tunggu guys, yaitu premannya bakalan nongol ya cuy dari sini. Nah tuh, si om-om Hawk Rider. Di sini cuy, gue sebenarnya pengen langsung ke sana tapi kagak bisa guys, lihat tuh. Nah, masih nggak bisa guys, lihat tuh nonton tuh. Lihat tuh tombolnya gue guys, analognya cuy. Gak bisa guys, kita masih nge-stuck. Mau nggak mau memang harus ngomong dulu sama ini orang-orang di sini. Oke, sama om-om preman guys. Oke, habis kita ngomong sama mamanya kita, apa? Dan kita skip-skip aja, kita skip-skip. Kita ngomong lagi. Sasa-sasa-sasa kecil itu. Kalian kalau bisa menggunakan bakin ya guys ya, itu lumayan buahnya kalian dapat uang itu. Soalnya kenapa teman-teman? Soalnya guys ya, ular itu kalian kalau bisa jual itu lumayan teman-teman, 200-an kalau nggak salah ya guys ya. Satu ularnya cuy, soalnya weh. Nih, inilah alasannya guys ya kenapa save-save ini ini guys, maksudnya wajib guys ya, wajib kalian kelarin tutorial teman-teman. Soalnya save-save-nya kita bakalan kembali. Ini guys. Lagi oke. Nah, kita ngomong lagi teman-teman, dan kalau nggak salah ini yang terakhir. Nah, sudah selesai. Bang, apakah save datanya bakalan hilang? Nggak, guys. Dia bakalan kembali, dan ini kenapa iklannya, boy? Kita skip. Kita lihat, guys, ya. Apakah mungkin save datanya bakalan ulang, teman-teman? Bisa progresnya kita, guys. Progresnya kita. Dan otomatis, ya enggak lah. Tuh, lihat tuh, cuy. Masih ada ya guys ya, masih sama kayak sebelumnya tuh. Kalian ingat kan guys ikan-ikannya gue tadi teman-teman tuh, masih sama. Dan abis ini kalian bisa dengan cara langsung pergi di bagian taman ini. Nah, tinggal kalian interaksi deh, hap. Tuh, tinggal kalian ambil dan tara, tuh ada lagi guys ya, yaitu sebuah ulernya teman-teman. Nah, tidak terlalu itu sebuah tutorial bug terbaru ya guys ya, di versi terbaru. Tapi kalau misalnya sudah diupdate, kemungkinan besar ya bakalan hilang ya guys ya, sama Bang Kejo-nya. Itu pun kalau bisa diperbaiki guys. Tapi kalau misalnya nggak diperbaiki sama Bang Kejo, berarti ya kalian syukur alhamdulillah teman-teman. Soalnya kalian bisa mendapatkan penghasilan ini ya guys ya, lumayan cuy. Yaitu ular-ular nih, bayangkan guys. Satu ular kecil ini teman-teman, kalian kalau bisa grinding, kalian jual tuh harganya 126 guys, itu pun masih kecil. Apalagi kalau misalnya udah gede ya guys ya, otomatis bakalan lebih ya, lebih besar juga uangnya. Nah, kalian bisa teman-teman mengulangi guys ya, cara kayak tadi teman-teman, tinggal kalian ulang-ulang-ulangi ae. Jadi mana kalian bakalan bisa ngestok ular sebanyak-banyak guys, tergantung dari kalian teman-teman, yaitu seberapa banyak kalian ingin mengulang-ulang ya guys ya, kayak tutor sebelumnya teman-teman. Dan dimana kalian bisa ya guys ya, bisa menjual ular itu lumayan mahal. Soalnya guys ya, satu ular itu harga 126. Nice. Oke teman-teman, ya pasti sampai di sini. Jangan lupa kalian, guys ya, kalian subscribe channel Kudu Cacat. Tinggal lonceng adalah bahagia saya. Dapat sama semua ya, sudah menonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton nih, kalian support dari kalian ke gue cuy. Gue subscribe, terima kasih pada kalian semua. Sama semua komentar, gue sama lo gak usah sungkan. Yang penting, sobat pastinya. Bye, dadah.